Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asumfeos, kembali lagi nih di sini di Mio 182 Poke MMO lagi. Dan kali ini kita akan coba gym rebattle tempat buff di Kanto ya. Timnya itu seperti yang dilihat ya, timnya seperti ini aja ya. Itu udah dibahas di video-video Mihalma yang sebelumnya, jadi bisa dicek aja langsung. Tanpa berbasa-basi langsung aja kita mulai. Sekarang kita ada di Pewter City, yaitu tempatnya si Brock. Langsung. Alright, let's go. Okay. Aerodactyl and Slowbro. Iya. Kita pakai mod ya kali ini biar nggak terlalu datar-datar banget. Oke, Amigo itu bisa dikasih mod jadi lebih menarik tampilan gamenya biar nggak bosan. Oke. Lumini Water Slowbro level 80, kayaknya bisa kita tabrak make eruption aja ya. Okay. Turan mati juga sih karena Slowbro itu plusnya di dev ya, bukan di SP dev. Turan one turn KO nih. Ya. Oke, selanjutnya Ninetales dan Steelix. Ini rada problem nih. Karena pasti Ninetales-nya itu makainya adalah Flash Fire ya. Gak apa-apa, kita tabrak aja. Sampai nanti kita switch in pakai Vaporeon. Lagi dapat turn Brock-nya ini bawa si Ninetales ya. Karena di anime itu, di anime Kanto-nya juga dia sempat nanggup full picks. Jadi masih relate lah. Oke, Rampardos. Masih bisa juga kayaknya. Dan Geo juga Pokemon terakhir sebelum kita switch in make Vaporeon adalah siapa ini ya? Oke, Battle out Heracross. Masih outspeed harusnya walaupun Tailwindnya habis. Sekarang saatnya kita rada ngaco. Yang penting matiin dulu. Karena kalau switch in itu lebih merugikan kita ya. Jadi kita spam aja Solar Beam. Ini kenapa Mihelm bisa pakai Solar Beam, karena setelan Mihelm ini pakai yang Wise Glasses ya, bukan yang Choice Pack. Lagi.
Oke, ternyata mati pakai solar beam ya. Oke, gak apa-apa. Ya, untuk yang kali ini Mihal akan hitung post editing ya. Jadi ya biar nggak terlalu lama. Oke, selanjutnya Cerulean City Misty. Ya, kalau pakai mod ini khususnya yang di Android ya, kadang-kadang animasi selain outside battle-nya itu rada berantakan, kayak tadi itu Pidgeotto-nya jadi kegencet ya. Cuman ya lumayan asik lah daripada nggak sama sekali. Aduh, kelewat. Oke. Liper Caracosta. Nah, ini rada bermasalah nih Caracostanya ya. Kadang-kadang suka nggak one hit KO. Jadi mungkin nanti Mihal kasih satunya Solar Beam kali, satunya lagi baru Eruption. Karena dia untuk Eruption itu double resist ya. Water sama Rocknya itu bikin double resist ke Eruption. Jadi kayaknya nggak one hit KO. Pertama Nowired, lalu Cashmere. Oke, ini kita kasih Solar Beam, lalu Eruption dari Cashmere. Oke, one hit KO. Kalau pernah mati ya. Oke, good. Starmie dan Swarna. Ini gak masalah, kita eruption aja. Good. Beast ini yang rada bermasalah Kingdra ya, dan memang kalau setting Typhlosion-nya kalian juga sama kayak Mihelm itu nggak plus SP attack, ya pasti nggak one hit one turn KO si Kingdra-nya. Oke, nggak ada. Good. Palingan hari ini nggak bawa Kingdra dia. Oke. One turn KO. Sip. Match 87. Lalu kita fly ke Saffron City. Tempatnya si Sabrina. Ini salah satu gym di Kanto yang ada semacam puzzle-nya ya. Tapi kalau udah hafal sih aturan nggak masalah juga untuk gym rerun kalau kalian mau. Ya, tapi kalian harus hafal sama path-nya ke si Sabrina. Dan ini nggak random ya, jadinya path-nya itu sama. Yang di roll itu cuma timnya aja ya. Kalau puzzle di gym itu untuk gym rebattle di Pokemimo itu semuanya sama. Jadi kalau kalian udah hafal puzzle-nya ya tinggal latihan aja biar jalannya lebih cepat, gitu aja sih. Lapras ya, menarik.
Masih Gilles bisa heat wave juga ya, bagus juga sih. Bisa jadi coach mode juga ya. Berarti si Gilles bisa heat wave sama air cutter. Oke, cash me up dan no wired bisa ini di eruption. Atau Gil Milm offline lagi makan siang kali ya. Milm kalau bikin bikin konten begini kan biasanya jam kantor ya, karena kalau di rumah udah sama anak jadinya biasanya jam makan siang Milm pakai buat konten. Gak apa-apa. Oke, Furet dan Sunslash ini rada ajaib ya timnya si Sabrina. Oke, protect. Lumayan membesarkan. Sunslash itu sebenarnya juga bisa protect biasanya kalau di wild ya. Cuma mungkin levelnya udah ketinggian jadi wild apa move protectnya dihilangkan. Oke. Sekarang Darwin habis nih. Kita lihat Mr. Mine ya. Yeah. Lambat juga sebenarnya. Jadinya aman. Good. Next kita ke Selado, tempatnya si siapa itu namanya? Yang pakai kimono itu, tukang tidur siapa namanya? Ya itulah pokoknya. Baliknya juga cuman kebalikan aja ya. Balikan dari tadi kita apa namanya datang ke sini dan selesai. Oke. Lupa ya gym leadernya siapa. Grass lah pokoknya. Oke. Erika. Dari tadi tuh Mihal mau apa? Aduh. Ingat-ingat ini siapa gym leader ya? Erika yang namanya Severs. Di rollingnya dia itu nggak ada yang terlalu wah, tapi kalau dia bawa prankster whimsicott itu rada ngeselin ya. File plume Ninetales ini kalau salah Ninetales drought karena dia kalau pakai begini berarti timnya tim chlorophyll, tapi karena perbedaan level 10 level lebih ya, sekitar 10-15 level plus kita pakai tailwind, jadi tim chlorophyllnya tetap outspeed ke outspeed sama kita, maksudnya bukannya mereka yang outspeed. Oke, okay. Fireball itu sebenarnya rada menarik ya, cuman dia nggak ada target all move gitu, jadi dia nggak punya sludge wave, punya sludge bomb, sayang. Padahal cukup menarik apa buildnya untuk jadi gym rebattle team yang mungkin rada anti meta gitu, ternyata rada sulit ya pakai Fireball. Ada. Kasihan banget, double witness. Oke, Venusaur juga sebenarnya cukup oke, tapi once again dia nggak ada attack
on all ya, yang step. Dia ada earthquake tapi di mana gitu pakai earthquake buat Venusaur. Oh, Shiftry dan ke Fable. Oke, Erika sudah. Setelah ini biasanya Mihail mampir ke Vermilion, Lieutenant Search. Rollingnya nggak ada masalah, Lieutenant Search. Gak ada yang terlalu wah. Karena dia cuman full air balloon team biasanya, jadinya supaya nggak bisa langsung di earthquake gitu maksudnya. Tapi selebihnya itu nggak ada yang terlalu menyusahkan set eruption typhlosion ya. Pencet dua kali, maaf. Ini habis ada puzzle di Saffron City Gym. Dua gym ini gak ada puzzle ya, jadi bisa tenang sedikit. Dan salah satu rebattle yang pendek sih, karena puzzle-nya cuma 2 dan dia bukan 7 tapi 8. Dia bukan 8 tapi 7, karena Giovanni-nya di Viridian City itu gymnya kosong. Balon. Oke. Enggak ada masalah timnya. Cloud 9. Gak apa-apa, seharusnya one turn KO juga even Liki-Liki. Karena Liki-Liki itu SP dev-nya juga gak terlalu wah ya. See? Tanpa Sunny Day tetap lebih dari 50%. Electrifier. Kamu tercepatnya juga cuman elektrod juga, jadi gak terlalu gimana-gimana. Next adalah Fuchsia City Gym Koga, yang merupakan gym terakhir di Kanto setelah Saffron yang punya puzzle ya. Oke, 8840. Oke, okay, sorry. Kita fly ke Fuchsia City. Fuchsia City, let's go. Ini termasuk yang gak ada masalah, tapi kadang semua Pokemon di timnya Koga itu pakai red card, jadinya lumayan selin, tapi gak masalah. Ya, untuk tim kita ini udah solid, jadi gak masalah. Cuman ya lumayan bobong waktu. Ya, ini kuncinya yang ketiga, ada kesini, lalu kesini. Ya, pulangnya tinggal sama seperti rumus Saffron City juga. Itu cuman kebalikannya. Wizink dan Doqueen. Gak pakai reaktif gas ya.
So fine. Mohon maaf ya, lagi dingin ya AC kantor. Nah, aku kalau ke kantor padahal udah pakai jaket gunung, cuman ya gimana ya. Selain faktor usia juga emang badannya badan deso, jadi kena angin AC sedikit langsung pilek. Oke, kita lihat ini pakai red card juga pada. Oke, aman. Gengar, ini paling si Genggesnya di Curse Body. Yep. Dia kadang-kadang pakai Focus Sash juga. Jadinya Eruption kita dua-duanya kena Curse Body. See? Eruptionnya disabled dua-duanya. Gak masalah. Masih ada Sun Tailwind-nya juga masih ada, jadi ya nggak masalah, kita ganti aja ke Lava Pium. Soalnya Typhlosion tuh belum ada hidden ability-nya ya. Kalau pakai, nah itu red card biasanya. Kalau misalkan Typhlosion udah punya hidden ability, kayaknya memang lebih suka move ini. Karena dia dengan ability-nya flash fire, jadi secara damage kalau makainya bukan choice pack itu kayaknya lebih stabil. Oke, okay. Sorry, di sini lanjut ke gym yang terakhir, gym Cinnabar Island punya Blaine. Itu nggak ada masalah, tapi kita harus ganti Rain seperti ini. Itu hampir 70% selalu ada Acharizard, dan hampir 100% itu si Arcanine ya. Si Blaine itu selalu bawa Arcanine hampir di setiap timnya. Oke, okay. Nggak ada puzzle di sini. Jadi kita cuma lari aja. Oke, okay. Lanjut. Oke, okay. Hop. Moltres, wow, legendary Pokemon. Oke, okay. Langsung kita dance dan Tailwind. Apakah kau speed Moltres ya? Nggak tahu juga. Boleh sih. Oke, okay. Rain dance. Oke, dia pakai Solar Beam. Oke, karena Whimsicott-nya nggak mati, berarti kita memento ya. Oke, Moltres, takutnya nggak one hit KO. Lumayan beris sama Solar Beam. Oke, good. Alhamdulillah, nggak kena Solar Beam guys. Oke, okay. Hyper Voice nggak masalah. Leftover silakan, ya silakan bu. Maaf, ada nge-lag ya, mohon maaf. Kalau begini biasanya internet. Ya, Arcanine. Surf, spam surf,
ini dia biasanya punya wild charge ya, jadi mudah-mudahan mati juga di one turn KO. One turn wahin KO sih, jika boom ya. Karena si merah ini yang tadi sudah nge-serve pertama, terus kita nge-spam serve yang kedua, item kita metronom, aturan udah one hit KO semua. Kecuali si ibu-ibu gendut ini susahnya. Wow, oke, okay. Aturan tetap outspeed. Ya, yeah. Selamat. Oh nice, dia ngeluarin Tarqual dan salah satu Pokemon lagi yang terakhir, jadinya rank kita selesai. Dan Houndoom ini aturan bisa Solar Beam ya. Dan Delve-nya habis. Nice. Nice AI. Yep. Tepat sekali. Okay. AI-nya pinter-pinter di sini emang di Pokemimo ini strateginya. Oke, okay. Itu dia gym terakhir. Ya. Oke, okay, full count badge 9256. Dan ini nggak bisa ngedik ya, nggak bisa ngedik. Selain Mihawk juga nggak bawa Pokemon yang bisa dik, tapi Mihawk udah coba, ya bisa ngedik. Tapi kalau ya bisa juga, itu tadi Mihawk coba telepon, ya bisa. Ya, itu yang terakhir, tapi biar gak penasaran, kita datangin aja Viridian Gym ini. Ya, biar kalian tahu kalau Giovanni itu gak ada, bukan Mihawk, men. Takut ya, cuman ya kita cobain aja ya. Ingat Mihawk tuh gak ada. Nah, dimana sih gymnya? Astaga, karena gak pernah rebattle di sini. Oke, jalannya itu sebentar, Mihawk ingat-ingat dulu. Itu dari sini. Ya. Giovanni-nya hilang, cuy. Tuh. Hilang dia. Oke, segitu aja Kanto Battle Gym kita. Nanti jumlah keseluruhan tanpa buff akan ditampilkan di post editing di sekarang ini ya, kira-kira. Dan karena Giovanni-nya enggak ada jadi cuma 7, cuman roughly itu mungkin sekitar 56 sampai 60 ribu poke dollar aja dari Kanto tanpa buff. Oke. Okay? Ya, yeah, itu aja. Sekian, terima kasih. Next-nya mungkin Hoenn ya, yeah, kita akan rebattle gym di Hoenn. Tapi di video yang lain. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.